guys, bersama saya lagi dalam Alright No Pecana dalam segmen Suara Orang Kampung Terbaik Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sebelum saya teruskan, berhak ataupun Dato' Sri layak untuk mendapat ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia. Ramai yang tidak tahu sebenarnya atas keputusan yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir semasa beliau menjadi Perdana Menteri yang menyebabkan hubungan Arab dengan Malaysia menjadi renggang. Dan bukan itu sahaja, sahabat-sahabat semua, kota haji ya, untuk menunaikan haji juga dikurangkan oleh kerajaan Arab ini terhadap negara kita Malaysia. Ha, ini yang memburukkan keadaan itu lagi, sahabat-sahabat semua. Tetapi dengan usaha, dengan hubungan baik dan betapa Dato' Sri Anwar Ibrahim dihormati ya di kalangan negara-negara Islam, khususnya negara Arab, hari ini Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga negara kita Malaysia menerima perkabaran yang paling baik. Berita baik, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita. Apakah berita baik itu? Ini yang ingin saya kongsikan. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Orang Independent Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempa hari ini. Kota Haji, hasil hubungan baik Anwar, Dato' Sri Anwar sebagai Perdana Menteri kita, Malaysia dan juga Arab Saudi telah direalisasikan. Kenapa sahabat semua? Ini kerana seperti yang saya katakan awal tadi, tindakan Tun Dr. Mahathir menutup pusat pendidikan tajaan Arab Saudi suatu ketika dahulu telah menyebabkan hubungan Malaysia dan juga Arab Saudi menjadi renggang. Dan bukan itu saja, disebabkan kerenggangan itu, ia juga telah menyebabkan Arab Saudi mula mengurangkan kuota jemaah haji dari Malaysia. Pelabur-pelabur daripada Arab Saudi juga turut semakin berkurangan melabur di Malaysia kerana tidak berpuas hati dan terkesan dengan tindakan dan juga keputusan yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir yang menutup pusat pendidikan tajaan Arab Saudi. Jadi mujurlah, ini yang berita baiknya. Jadi mujurlah kini setelah Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita yang ke-10 menerajui negara kita Malaysia dan memegang tampuk pemerintahan negara disusuli dengan Iltizam Malaysia Madani, segala-galanya berjaya dipulihkan dengan sekelip mata sahaja. Berjaya dipulihkan dengan sekelip mata sahaja, sahabat-sahabat semua. Ya, ini bermula dengan isu-isu yang menjadi tuntutan rakyat hinggalah kedinginan hubungan di antara Malaysia dan juga Arab Saudi. Dato' Sri Anwar Ibrahim ya berjaya memulihkan hubungan Malaysia dengan Arab Saudi. Beliau juga telah berjaya mendapat semula kota asal jemaah haji yang berjumlah 31,600. Bukan saja sebelum ini telah dikurangkan oleh Arab Saudi kerana tindakan Tun Dr. Mahathir itu, tapi kini kerana hubungan baik dan mereka begitu menghormati Dato' Sri Anwar Ibrahim, hari ini kota itu dikembalikan seperti asal, iaitu 31,600. Dan bukan itu saja semua, sahabat-sahabat semua, pertambahan kota tambahan juga berlaku sebanyak 350 jemaah. Jadi dia ada tambahan. Kalau kita tambah 31,000 kepada 31,600 ini menjadi 31,950 jemaah jumlah daripada Malaysia yang diterima oleh kerajaan Arab Saudi, sahabat-sahabat semua. Jadi terbaik Perdana Menteri dan layak untuk kita berikan tepukan kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10 Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Perkara ini turut disaksikan oleh seluruh penduduk dunia bahawa jemaah haji daripada Malaysia yang paling ramai semalam. Kestabilan politik yang dibentuk oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim juga telah berjaya menarik pelabur-pelabur daripada Arab Saudi. Bukan saja sebelum ini mereka menarik diri, mengundurkan diri untuk melabur ke Malaysia, tetapi dengan hubungan yang akrab, hubungan yang dibentuk oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim ini, yang dikatakan oleh pembangkang, kononnya Dato' Sri hanya pandai pergi ke sana dan ke sini, travel ke satu negara, tetapi mereka tidak melihat ya hasil ya daripada lawatan kerja yang dilakukan oleh Dato' Sri Anwar itu. Bukan saja pertambahan, bukan saja dikembalikan ya kota asal jemaah haji yang berjumlah 31,600, pertambahan sebanyak 350 jemaah dan juga
Kini usaha itu telah memberikan hasil selepas pelabur-pelabur daripada Arab Saudi kini yakin dengan kerajaan Malaysia. Bank Pembangunan Islam ISDB, Dewan Perniagaan dan Industri Jeddah serta pemimpin komuniti perniagaan Arab Saudi yang diwakili Dewan Perniagaan Kebangsaan antara pihak daripada Arab Saudi yang komited melabur di Malaysia setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang ke-10 untuk negara kita, Malaysia. Jadi, sekali lagi, terima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10 kerana kehadiranmu dalam tampuk pemerintahan negara telah berjaya mengubah segala-galanya. Seluruh rakyat Malaysia menzahirkan rasa penghargaan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri yang ke-10 negara kita Malaysia, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia juga kita mahu ucapkan ya selamat Hari Raya Aidiladha kepada Datuk Seri dan keluarganya ke atas pengorbanan terkaha kepada negara yang akan terus dikenang selama-lama oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi terbaik sahabat semua, inilah sosok tubuh individu yang layak untuk kita berikan tepukan kerana usaha, kerana keyakinan mereka kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana mereka lebih mengenali siapa sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim di mata pemimpin-pemimpin negara Islam khususnya seperti Arab Saudi, Turki dan banyak lagi negara sahabat-sahabat semua. Tetapi malangnya permata yang bersinar ini ya di negara sendiri dicerca, ya bukan saja dicerca, difitnah, dihumban masuk ke dalam penjara hanya kerana perbedaan politik. Ini yang berlaku ya, kerana mereka begitu takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan kepimpinannya, dengan hubungan yang baik kepada negara-negara Islam khususnya, tapi tidak terkecuali juga negara-negara barat sahabat-sahabat semua yang begitu memandang tinggi kepimpinan dan juga leadership daripada Datuk Seri Anwar. Jadi saya juga amat berbangga yang memiliki seorang Perdana Menteri seperti ini, yang begitu cakna rakyat, yang begitu dekat dengan rakyat, yang selalu mendengar suara dan juga keluhan rakyat Malaysia. Ya, mereka-mereka khususnya mereka yang digelar sebagai B40, M40 sahabat-sahabat semua. Bukti jelas ya seperti mana rutin mingguan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada setiap hari Jumaat ya, beraya Perdana Menteri kita yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa berdamping dengan rakyat, makan bersama dengan rakyat, bukan makan di hotel 5 bintang, 10 bintang kalau ada hotel 10 bintang, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim makan di tepi jalan, restoran di mana-mana yang bersama, yang pentingnya bersama dengan rakyat. Bukan itu saja sahabat semua, Datuk Seri juga bersama dengan anak-anak muda kerana Datuk Seri Anwar percaya bahawa anak-anak mudalah pewaris kepimpinan negara kita di masa hadapan. Tapi setiap hari, setiap malam, setiap pagi, tengah hari, subuh, tak kira masa, pihak pembangkang terus-menerus meroyan dengan menabur dan juga menjajah fitnah, membuat hasutan, kebencian kepada kerajaan dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu malangnya kita ada standar pembangkang yang sebegitu rupa sahabat-sahabat semua. Jadi ini pandangan saya, terima kasih. Dan juga info yang saya dapat ini juga hasil daripada tulisan ya di dalam Reformis Madani. Jadi kita ucapkan begitu baik tulisan mereka. Saya cuma menyampaikan juga apa yang dihasratkan oleh penulis ini. Jadi kita harap yang terbaik buat kerajaan perpaduan Malaysia Madani khususnya pada PRN yang akan datang ini. Ha, itu dia. Jadi sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nupa Channel. Sekarang kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.